Seumpama Allah sekali saja bisa memberikan nikmat kepada kita, mungkin misalnya sehari ini Allah sudah kasih nikmat kepada kita, pasti kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalnya sehari saja Allah sudah kasih oksigen kita, kita kan tidak bisa bernafas, mati betul bu, mati. Makanya Allah itu tidak pernah bosan berikan nikmat kepada kita, maka kita yang menerima nikmat jangan sekali-kali bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syukur kita kepada Allah, kita buktikan sore hari ini waktu-waktu kita sebagian kita gunakan untuk hadir di majelis pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kita di majelis pengajian ini termasuk salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan tambahan nikmat terus kepada kita. Allah akan tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu ternyata kata Rasulullah ada dua kenikmatan yang nilainya tiada bandingannya. Saya mengutip keterangan dari kitab Nasihatul Ibad. Ini banyak rangkuman hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah wa nafu lil muslimin. Sampun hafal dereng, Bu? Nggih. Nggih, kudu usaha hafal. Oh, sing hafal ben kula mau. Kula njenengan hafal, ndak ora ngundang pengajian meneh. Makanya ndak usah dihafalkan. Karena ini bahasa Arab. Kalau tak ulang sampai 20 kali pun belum tentu hafal. Karena saya juga menghafal berulang-ulang. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa nafu lil muslimin. Kata Rasul, khoslatani ada dua perkara, ada dua kenikmatan. La syai'a afdalu minhuma, yang keutamaannya tidak ada yang bisa membandinginya. Ada dua perkara yang sekali-kali latihan selawatan itu dulu ya, daripada nyanyi kok wong-wong ini kok ding-ding dan ding-ding saing-saing ya mesti kalah daripada nyanyi ngono ya mesti gandarannya gede ya Rasulullah. Tapi kalau pakai lagu
nikmat, betul enggak? Kalau baca Quran itu kalau pakai lagu juga tambah nikmat. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini iman masyaallah. Kalau punya iman, mati kok ada imannya, Bu. Mati dalam keadaan beri tiba ngapain ini mau jadi apa-apa. Makanya hidup ini latihan jadi orang baik. Karena surga nanti tidak mau dimasuki orang yang tidak baik. Ya kok kepengen lebus warga, tapi ada imannya, tapi kok LA oke. Jadi resi ini sih. Dan tempat membersihkan dosa di mana? Rokok, hukum sih. Terus ditahan-tahan, bu, diobong. Sampai otaknya keluar, sampai pripatnya keluar. Kulitnya geludung nih, ganti kulit anyar meneh, jeburke meneh, terus gitu, sampai bersih. Ya tergantung banyak dan sedikitnya dosa, semakin tebal kotorannya, semakin lama lembutuk, semakin lama lembureng, semakin lama lembakar, tebal banget kotorannya. Masih tipis-tipis ya di rumah on, makhluk, kok bisa sehat di tas, halo. Tiga lahum azabun alimu wa malahum min nasirin. Allah. Jelek-jelek suara saya. Alhamdulillah saya pernah menjadi imam Masjidil Haram. Bila saya bilang amin, harus tahu amin. Alhamdulillah Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya pernah menjadi imam Masjidil Haram, Makatul Mukarromah. Saya terakhir itu umroh tahun 2018. Itu saya bawa jamaah banyak dari Semarang, lebih dari 100. Alhamdulillah umroh pertama itu lelah sampai Masjidil Haram sudah selesai jamaah sholat isya. Sudah selesai jamaah isya, akhirnya mau tidak mau saya harus menjadi imam di Masjidil Haram. Tapi makmum saya semua orang-orang Semarang yang berumur satu. Bu, imami di Masjidil Haram. Berarti saya imam Masjidil Haram. Walaupun jamaahnya cuma dari otakran di Masjidil Haram, jadi saya imam Masjidil Haram. Tapi kalau saya lagu-lagunya Syekh Sutis yang bisa. Ibu pernah dengar kalau Syekh Sutis imami ya? Allahu Akbar. Begitu. Tapi terus apa yang muadzin? Allahu kalau saya sutis di sana, kalau di Mekah itu pakainya bismillah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di Jakarta keras. Pernah saya sutis suruh imamin di Masjid Istiqlal Jakarta pakai bismillah keras. Kalau di sana ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Tadi kita belum Quran juga 291 atau 191. Kalau Al-Imran sampai 200. 191. Ada 191 ada. Iya, 191. Al-Ladzi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fa lan yuqbal min ahadihim. فَلَيْقُبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا مِفْتَدَابِ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau dari iman itu namanya apa, Bu? Kafir. Orang temu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun فَلَيْقُبَلَ مِنْ أَحَدٍ فَلَيْقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا مِفْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.